Selamat pagi, semangat pagi pada hari Minggu ini di tanggal 13 September 2020. POTATS melakukan webinar mengenai permasalahan mata pada Down Syndrome. Untuk webinar ini akan diberikan dua pembicara yang bagus-bagus. Yang pertama ada Dr. Kianti dari Indonesia. Kemudian, and we have Dr. Patricia or Dr. Patty from the Philippines. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam, dari jam 11 sampai jam 12, dengan agenda yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib pada saat kita melakukan webinar, kemudian ada sambutan dari Ketua Umum Yayasan POTATS, kemudian ada paparan materi dari Dr. Patricia dan Dr. Kianti, kemudian ada pertanyaan dan diskusi, dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi sedikit. Mungkin teman dari POTATS sendiri sudah tahu ya mengenai POTATS ini. POTATS ini adalah suatu organisasi non-profit yang merupakan singkatan dari Tuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Didirikan pada tahun 2000, yang saat ini adalah Ibu Olivia Maya Sitoresmi yang mulai menjabat dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, untuk POTATS sendiri ada panggilan sendiri nih, disebut dengan sahabat POTATS. So, Dr. Patricia, Dr. Patty, for POTATS, we have a nickname. It's called sahabat POTATS or best friend of POTATS. And also, saat ini ada 10 pusat informasi kegiatan di seluruh Indonesia dari POTATS, sangat luar biasa ya. Jadi sudah banyak sekali pusat informasi kegiatannya. Dan moto dari POTATS ini adalah, aku ada, aku bisa. Kemudian apabila ingin tahu lebih lanjut kegiatan-kegiatan dari POTATS, bisa mengunjungi Facebook-nya, yaitu POTATS, atau Instagram-nya di @POTATS, atau mungkin bisa di website-nya di www.potats.or.id. Oke, tata tertib pada saat kita melakukan webinar ini, yang pertama adalah diharapkan mikrofon untuk dapat dimatikan saat webinar berlangsung. Kemudian apabila ada pertanyaan, para peserta bisa raise hand. Kemudian nanti kita akan panggil, kita akan sebut namanya. Kemudian peserta hanya diizinkan memberikan pertanyaan. Mohon memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Untuk info selain pertanyaan, harap chat di host Zoom secara private. Kemudian yang terakhir, yang kelima, diharapkan adab dalam webinar tetap dapat dijaga dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada sambutan yang akan diberikan oleh Ketua POTATS 2019 sampai 2020, yaitu Ibu Olivia Maya Sitoresmi. Namun informasinya beliau akan diwakilkan oleh Wakil Ketua 1 Yayasan POTATS, yaitu Ibu Aryani Saida. Untuk itu, kepada Ibu Aryani Saida, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara webinar POTATS untuk hari Minggu 13 September 2020 yang membahas mengenai permasalahan mata pada Down Syndrome. Kita tahu bahwa anak Down Syndrome mempunyai banyak sekali permasalahan matanya, dan ini menjadi bagi semua orang tua, karena kita tahu bahwa mata ini adalah organ vital bagi seorang individu. Dan senang sekali POTATS dengan bangga bekerja sama dengan Asia Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society dan juga Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Patricia Yukiji Villa. Beliau adalah Presiden Philippine Society of Pediatric and Strabismus, dan juga Dr. Kianti Raisa Darusman, beliau dari Indonesia Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society. Dan terima kasih kepada Dr. Akbar Junus yang sudah berkenan menjadi moderator yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Saya mewakili
Olivia sebagai Ketua Umum POTAS menghaturkan terima kasih kepada semua pihak, kepada panitia, pengurus POTAS, dan juga sahabat POTAS. Dan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diperoleh bagi semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aryani. Saya malah lupa mengenalkan diri saya sendiri nih. Saya Akbar, kebetulan dokter juga, cuma kalau bedanya dokter Patricia dan dokter Kianti berpraktek, saya nggak berpraktek, saya lebih banyak di perusahaan. Jadi pada webinar ini saya akan memandu dan memoderatori webinar ini. Oke, okay. Selanjutnya kita akan memulai presentasi. So, we are going to start with the first presentation from Dr. Patricia Yukiji Stila, MD. She's from Philippines and she's the president of the PSPOS. So, we will start. Dr. Patty, the time is yours. Okay, thank you very much. I'll just share my screen. Right. There. Can all of you see the screen? Okay. So good day to all. Selamat siang. I'm honored and would like to thank POTADS and INA for inviting me to discuss on a topic that is very close to my heart because I am a pediatric ophthalmologist and I'm also a mother of an 18-year-old Down syndrome girl. But, you know, before I begin my talk on the common eye problems seen in Down syndrome, let me just take you on a quick journey as I share to all of you my special daughter Marina and her journey the past 18 months. Dr. Kianti will be translating it to Bahasa right after each slide. Okay, so, you know, December 7, 2001 is a very memorable day for me because aside from it being the birthday of my firstborn child, this was also the day that I was told that my daughter has Down syndrome. And, you know, when I heard the news, I thought it was just a bad dream and I just wanted to wake up from that bad dream. But then after a few hours, I was told that I could see the baby. But then when I held her for the first time in my arms, I thought she was an angel and she was so beautiful. Hey, Dr. Kianti. Maybe I will translate your presentation, Dr. Patty. So, jadi Dr. Patty ini pada tahun 2001, tanggal 7 Desember itu melahirkan Marina. Pada saat Marina mempunyai suatu kondisi yang berbeda, dia merasa seperti mempunyai mimpi buruk. Namun pada saat beliau melihat untuk pertama kalinya, kemudian memegang sendiri, menggendong sendiri Marina di tangannya, dia melihat bahwa adalah suatu malaikat yang ada di dalam pelukannya dia. Dia mengatakan bahwa sangat-sangat cantik sekali Marina. Oke, dok. Okay, so, you know, after she was born, I was told by the doctors that she had to go through different tests because she has Down syndrome. Then I found out that she was deaf and she also had the heart problem. So that was like a big surprise for all of us because aside from the news that she has Down syndrome, she also had other health problems. So it was like questions in my mind. It was like why her and why us. Jadi pada saat dokter menginformasikan ke Dr. Patty bahwa telah dilakukan beberapa tes, kemudian hasilnya didapatkan hasil-hasil yang kurang baik seperti Marina tidak dapat mendengar, kemudian Marina mempunyai masalah pada jantungnya, Dr. Patty menanyakan kepada dirinya, kenapa harus dia, kenapa harus kita? Go ahead, dok. Okay, but then, you know, I was pretty lucky, very lucky actually, because I had a very strong family support. My parents were just
very, very supportive. They just welcomed the news that my daughter had a problem. And of course, I also sought support from the Down Syndrome Association of the Philippines. And, you know, I felt that I was not alone because there were also parents with children with Down syndrome, and I got to know them. So then I was encouraged to start her on early intervention therapy so that her muscle tone will improve and so that her development will also improve. Dr. Akbar. Okay. Pada saat itu, Dr. Patty sangat beruntung mempunyai banyak support dari keluarga. Kemudian beliau juga mendapat support dari perhimpunan atau asosiasi Down Syndrome yang ada di Filipina, sehingga dia merasa tidak sendirian. Nah, pada saat itu dia mulai untuk menginisiasikan terapi yang sedini mungkin, sehingga bisa memperbaiki kekuatan otot dari Marina. Go ahead, Dok. Okay, so, you know, all these bad news, her being deaf, her having a heart condition, just did not stop us because I felt that I had to move on, because if I was just going to be depressed about the news, nothing will happen to my daughter. So I had to move on. So when I started her on therapy, I saw improvements, and I observed that she began to sit on her own at 8 months old, stand with assistance at 11 months old, and she started walking at 2 years old. Although all developmental milestones were a bit delayed, she was slowly getting there, and we were slowly taking little steps reaching our goals. Dr. Akbar? Okay. Jadi walaupun kabar-kabar buruk tersebut terjadi, namun itu tidak menghalangi Dr. Patty dan keluarga untuk move on, untuk bangkit. Sehingga segala intervensi terapi yang telah dilakukan mulai membuahkan hasil. Pada umur 8 bulan, Marina sudah bisa duduk sendiri. Kemudian pada umur 11 bulan, Marina sudah mulai bisa berdiri. Dan pada usia 2 tahun, Marina bisa berjalan. Walaupun perkembangan ini berjalan lambat, tapi secara mulai mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dr. Patty dan keluarga. Go ahead, Dok. Okay, so we just continued moving forward. So at 4 months, Marina had her hearing aids, and Marina started her eyeglasses at 5 months because she also had an eye problem, and she also underwent an eye muscle surgery at 2 years old because she had an eye misalignment called strabismus. Go ahead, doctor. Okay, Dok. Dan terapi-terapi tersebut lanjut, namun memang ada beberapa keterbatasan yang akhirnya pada umur usia 4 bulan, Marina harus menggunakan alat bantu dengar. Kemudian pada usia 5 bulan, Marina harus menggunakan kacamata karena memang ada gangguan pada penglihatannya. Dan bahkan pada usia 2 tahun, Marina melakukan atau menjalani kegiatan operasi mata, terutama untuk otot-otot pada bagian matanya. Go ahead, Dok. Okay, so 4 years later, we had a baby sister, and you know, of course, we were so delighted because the younger sister was also normal, and you know, Marina was like extremely happy that finally she has a baby sister. Bergembira, 4 tahun kemudian, Marina mempunyai seorang adik, dan adik perempuannya ini alhamdulillah normal. Jadi, dan Marina sangat sayang sekali pada adik perempuannya ini. Go ahead, Dok. Then after another 4 years, so that's around 8 years after Marina was born, she also had another new baby sister. So now I have 3 girls perfectly happy. Even if my eldest daughter has a disability, both of them are very supportive of her condition. Okay, 4 tahun kemudian, kabar gembira datang lagi, di mana adik ketiga perempuan dari Marina juga lahir, dan saat ini Dr. Patricia dan keluarga mempunyai 3 anak perempuan yang cantik-cantik, dan mereka semuanya walaupun
kakak pertamanya berbeda dengan mereka, mereka bisa saling membahagiakan satu sama lain. Go ahead, Tuk. Okay, so, you know, in spite of her being deaf, having a heart condition, and, you know, Marina still cannot talk up to now because she is deaf. But then, she was asked, this was really the highlight of her life, no? She was asked by the UNICEF Association to model, showing that her disability did not stop. She became an advocate on for children with disability, and through her support, she continued to inspire in spite of all her disabilities. So it's so nice because she served like an inspiration to all the children with disabilities, and we are so proud of this. Okay, dok. Kemudian UNICEF meminta Marina untuk menjadi model yang menunjukkan bahwa keadaan disabilitas tidak akan menghalangi kegiatan dia. So, jadi saat ini Marina tetap melanjutkan untuk menjadi inspirasi walaupun kondisi-kondisi keterbatasan yang dia miliki. Wow, luar biasa Marina. Go ahead, dok. Okay. So, just last year, as I mentioned earlier, she had a heart problem. So last year, the doctors decided to repair her heart, and it was very successful. And I guess this was the best decision we made to have her heart surgery done, because this also probably will be extending her life, and somehow she became stronger after the heart repair. Go ahead, Doctor. Okay. Pada bulan September tahun 2019, Dr. Patty dan keluarga memutuskan untuk melakukan operasi terhadap kondisi jantung Marina dengan harapan operasi ini dapat memperpanjang masa hidup atau waktu umur dari Marina. Go ahead, Dok. Okay. Okay, so just my last slide. So looking back, it was definitely a challenge and a challenging journey. But in spite of all that, you know, I wouldn't have it any other way. If you would ask me if I would like another Marina, it's like, why not? It's okay. Because, you know, Marina is the source of our hope, and she's the source of the family's inspiration. And we strive to continue to be better individuals, as she taught all of us to be humble and well-grounded. And lastly, you know, the most important thing is she taught us what love is all about, what unconditional love is all about. And we are all very thankful for this. Okay, walaupun banyak hal-hal yang dilalui, tapi perjalanan yang sangat menantang tersebut tidak membuat Dr. Patty dan keluarga menjadi lemah, tapi malah semakin bangkit karena melihat dan merasa bahwa Marina adalah sebagai suatu sumber untuk harapan dan sumber untuk inspirasi juga, dan keluarga terus melihat bahwa sebagai seorang manusia, Marina ini mengajarkan kerendahan hati. Dan yang paling penting adalah Marina mengajarkan tentang cinta. Karena bagaimanapun juga, semuanya adalah mengenai cinta atau kasih sayang. Go ahead, Dok. Okay, so here, this is Marina. Today, she's 18 years old and she's proud to have Down syndrome. Thank you very much. Okay. Boleh kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Marina. Wow, luar biasa. Benar-benar luar biasa perjalanan dari mulai awal sampai akhirnya 18 tahun saat ini Marina. Dan yang paling penting adalah Marina yang tadi mengajarkan kerendahan hati dan terus menjadi inspirasi dan menjadi harapan. Thank you so much, Dr. Patty, for your lovely presentations.
to share your difficulties the last time and how you manage yourself and your family to get back on your feet and then to take all of the obstacles and now you are happy with Marina that she's already 18 years old and she's become inspirations for all of us. Thank you, Doc. Thank you very much. And I'm really so proud to share this journey with all of you. And I hope she will also serve as an inspiration to all the parents. Yes. Yeah. We all that Marina could be our inspiration still. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Patty. Jadi, sahabat Potats, mudah-mudahan cerita mengenai Marina tadi tetap memberikan inspirasi, memberikan harapan bahwa memang walaupun ada hal-hal yang menjadi hambatan, tapi kalau kita berpikir ke depan, kita bisa berdiri di atas kaki lagi, kita pasti akan bisa mengatasinya dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi dari Dr. Kianti Raisa Darusman. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada TSPOS, yaitu Philippine Society of Pediatric Ophthalmologists and Strabismus, and also INA POSS, Indonesian Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society, and also DSAPI, Down Syndrome Association of the Philippines, to join together to have this event. Okay, now we go to Dr. Kianti. Ya, selamat pagi, selamat siang, sahabat Potat. Saya sudah bergabung untuk mendengarkan kami sharing mengenai masalah-masalah mata pada anak dengan Down syndrome. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tapi mungkin Dr. Akbar, presentasi berikutnya tetap dari Dr. Patty, tapi nanti saya yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia, baru masuk ke presentasi saya. Ya. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak infonya, Dok. Ya. Terus sekarang kita kembali ke Dr. Patty lagi. Iya. Jadi, untuk presentasi berikutnya, Dr. Patty yang akan memberikan presentasi, namun Dr. Kianti yang akan memberikan penerjemahannya. Setelah itu, baru Dr. Kianti akan memberikan presentasinya. Baik, kalau gitu. Ya. Oke, okay, Dr. Patty, please, the time is yours. Please unmute her. The host needs to unmute Dr. Patty, please. Boleh di-unmute Dr. Patty-nya, Mbak Nindya atau Mbak Om? Okay, there, good. My sound is back, all right. Okay, so shall I proceed with the... Yes, please. Okay, all right. Okay, so actually this is the main topic. This is the main topic of our discussion for this morning. And the title is the common eye diseases found in Down syndrome. And again, I would like to thank INAPOS and POTADS for inviting me to give this talk. Baik. Jadi untuk saat ini kita masuk ke inti acara adalah membicarakan mengenai permasalahan mata yang paling umum terjadi pada anak dengan Down syndrome. Baik. Okay. Dr. Patty, please. Okay, there. So actually, I'm sure all of you are familiar with Down syndrome. And I'm sure I don't really need to discuss on this, but just a brief background. It is a condition wherein the baby is born with an extra chromosome. There you see, the chromosome 21. And this is the one that is responsible for the changes in the physical features of our child and their mental changes. Dr. Kianti? Yeah. Mungkin untuk mengingatkan, walaupun semua mungkin di sini sudah banyak yang tahu, tapi apa yang menjadi menyebabkan Down syndrome? Down syndrome ini adalah kondisi di mana seorang bayi lahir dengan kromosom ekstra, kromosom 21, yang ditunjukkan oleh panah merah, yang menyebabkan perubahan secara fisik dan mental.
Yes. Please proceed, Dr. Patty. So how common is Down syndrome? Actually, this is quite common, and it is the most common chromosomal abnormalities in live-born children. And the frequency is in every 800 births, there's always one baby who is born with Down syndrome. And the rate is increased in older mothers, so meaning there is a high chance of having a baby with Down syndrome as the mother gets older. But the good news is, with the improvement in the quality of medical care, with the improvement of the quality of the medical care and resources, these have allowed our children to have more productive life, longer life expectancy. Dr. Kianti. Yes. Seberapa sering Down syndrome ini terjadi, sebetulnya merupakan kelainan kromosom yang cukup sering ditemukan akhir hidup. Frekuensinya sendiri dari 800 kelahiran itu satu bayi biasanya menderita Down syndrome, dan frekuensi ini meningkat pada ibu-ibu yang mungkin usianya lebih tua. Tetapi kabar baiknya adalah peningkatan kualitas kesehatan dan edukasi dapat membuat anak-anak dengan Down syndrome ini memiliki hidup yang lebih produktif, panjang hidupnya dengan teknologi dari medis yang berkembang juga, begitu. Mungkin, okay, Pat, Dr. Patty. Alright. Yeah. Okay. So for just a quick review. Let me just describe you the common physical features in Down syndrome. There you have a very broad nasal bridge. You can see that they have an extra skin behind their neck. And then a common eye finding is that the eyelids or the palpebral fissure are slanted upwards, and then their tongue may be protruding because small mouth that they have. And if you look at the hands, their hands are quite stubby hands, but then there's this characteristic crease, a long line, we call it a simian crease across the palm. And when you look at the foot, there's like an excess space between the toe and the second toe. Dr. Kianti? Yeah, jadi yang menjadi tanda-tanda fisik yang umum kita temukan pada Down syndrome adalah pada lahir biasanya mereka memiliki tonus otot yang lebih lahirnya normal. Kemudian ada ekstra kulit, lipatan kulit ya di area leher. Dan yang paling sering juga adalah jarak antara mata atau nasal atau pangkal hidungnya ini rata. Kemudian yang karakteristik juga adalah bagian kelopak mata yang sebelah bagian luar itu sedikit naik ya, atau slanting ke atas. Kemudian telinganya biasanya kecil, dan karena mulutnya kecil biasanya juga lidah akan agak sedikit terjulur keluar. Kemudian yang karakteristik di bagian tangan biasanya jarinya pendek-pendek, dan ada garis disebut simian crease. Lalu untuk di bagian kaki biasanya antara ibu jari dan jari kaki yang lain ada gap atau ada celah yang cukup terlihat. Okay, next slide. There we go. So now we go to the eye conditions, the main part of the lecture. So what symptoms do we see if a Down syndrome child has an eye problem? Because they probably won't notice the problem because they were born with blurred vision or an eye problem. And another problem is, even if they want to complain, a lot of these children cannot communicate.
So I guess as parents, it is our responsibility to keep a watch and watch out for these signs and symptoms, such as the following. There's squinting, closing of one eye, tilting of the head, side glances, crossing or wandering eyes. If you notice, the eyes would go in or the eyes would wander out. There's the light sensitivity. So every time you flash a bright light or when they go out, they close their eyes. Excessive tearing and also bumping into objects is also a sign of an eye problem. Yeah. Jadi gejala-gejala apa yang dapat menunjukkan kalau anak dengan Down syndrome memiliki masalah pada mata. Karena mereka biasanya tidak ada keluhan, mereka tidak merasa ada masalah pada matanya, dan kemudian mereka juga biasanya sulit mengkomunikasikan apa yang mereka rasa. Tapi yang menjadi perlu diperhatikan oleh orang tua adalah apabila anaknya sering mengecilkan matanya atau squinting itu untuk melihat, terutama melihat jauh, kemudian kadang-kadang menutup salah satu mata untuk memfokuskan penglihatannya, kemudian sering memiringkan kepala, bisa miring ke kiri ke kanan atau memiringkan ke seperti ini gitu. Kemudian kadang-kadang matanya juga juling, jadi julingnya itu juga bisa juling ke arah dalam, juling atau jereng ya, atau juling ke arah luar, jadi tidak simetris. Kemudian matanya juga sering sensitif terhadap cahaya, jadi begitu ada cahaya matanya langsung mengecil. Kadang-kadang juga ada keluhan matanya sering berair, berairnya itu tidak normal banyak, dan sering nabrak-nabrak apabila ada benda yang menghalangi jalan, tidak bisa menghindar, jadi gampang nabrak-nabrak ini pada saat berjalan. Oke, Dr. Patty. Okay, so I hear a lot of questions from parents. They usually ask if do children with Down syndrome have eye problems? Definitely, it is a yes. A large percentage of them do have eye problems, and children with Down syndrome have increased risk for a variety of eye and vision disorders. And many of these eye problems can be treated when discovered at an early age. So it is really important to have their eyes checked at an early age. And take note that the quality of life can be improved by the proper assessment and correction problems. So here are the common eye findings we see in Down syndrome. First, we have refractive errors, strabismus, keratoconus, cataracts, glaucoma, pharyngitis, and nystagmus. And all of these I will discuss to you one by one in the following slides. Yeah. Jadi, okay, Candy. Yeah, thank you. Apakah anak dengan Down syndrome memiliki masalah mata? Jawabannya iya. Kenapa? Karena justru anak dengan Down syndrome memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memiliki kelainan atau gangguan penglihatan. Dan biasanya kelainan atau kondisi mata ini apabila diterapi dengan cepat dan diketahui pada usia yang lebih muda, akan lebih gampang diterapi dan kualitas hidupnya juga akan lebih meningkat dengan assessment yang lebih tepat ya, dan koreksi dengan untuk masalah matanya. Apa saja yang menjadi kelainan mata yang paling sering ditemukan? Paling pertama adalah kelainan kacamata, kemudian strabismus atau mata juling, kemudian keratokonus, katarak, glaukoma, blefaritis, dan nystagmus. Nanti kita akan masuk satu-satu apa saja yang dimaksud dengan terminologi ini, karena ini mungkin terminologinya terlalu medis. Baik, okay, Dr. Patty, please. Okay, so now that we know that children with Down syndrome can have eye problems, so the question is, when should children with Down syndrome receive an eye exam? You know, ideally, I would always say that ideally they should be examined at birth. But if this is not possible, then the initial exam should be done 6 months of age, with follow-up exams once a year, more if needed. And children with Down syndrome may be examined by a pediatric ophthalmologist or by pediatric ophthalmologist or any ophthalmologist who is similar
who is, I mean, familiar with the examination of infants with disabilities? Yeah. Jadi kapan anak dengan Down syndrome harus diperiksakan matanya? Idealnya pemeriksaan pertama dilakukan sebelum usia 6 bulan atau maksimal usia 6 bulan, kemudian dengan follow up setiap atau lebih apabila diperlukan. Kemudian anak dengan Down syndrome sebaiknya oleh dokter mata anak atau dokter mata yang familiar dengan pemeriksaan pada bayi dan anak-anak dengan disabilitas, gitu. Oke, Dr. Patty, please. Okay. So now let's go to the different eye problems in Down syndrome. So first is refractive errors. Refractive errors means the child needs to wear glasses because the eye or both eyes have a grade. So refractive errors are very common in Down syndrome. It is a wide range of 18 to 58%. And in other studies, it has been reported to be as high as 97.4%. And children with Down syndrome are more likely to need glasses than other children since the refractive error may develop early in life or later on. And this needs to be corrected with glasses when the refractive error is significant. So there are different kinds of refractive errors. We have the myopia, which is sighted, wherein the child cannot see clearly at far. Hyperopia or farsighted is when the child cannot see clearly up close. And then we have astigmatism, wherein the problem is in the cornea, which is the outermost part of the eye, wherein when enters light just gets scattered, so the images become blurry. So these are the three following, these are the three different refractive errors in Down syndrome. Dr. Kianti? Yes. Jadi kelainan mata yang paling sering itu adalah kelainan kacamata atau refractive error. Itu dilaporkan dan penelitian bisa mencapai 18-58% anak dengan Down syndrome harus diberikan kacamata. Namun ada juga yang menunjukkan bisa sampai 97,4% anak dengan Down syndrome membutuhkan kacamata. Jadi Down syndrome ini memiliki kemungkinan untuk lebih butuh kacamata dibandingkan anak yang tidak Down syndrome. Dan kelainan kacamata ini bisa muncul pada saat usia mereka masih kecil atau muncul juga pada lebih tua. Dan diberikan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa saja kelainan kacamata yang dapat ditemukan? Yang paling sering bisa miopia atau rabun jauh, jadi buram pada melihat jauh, kemudian hiperopia atau rabun dekat, buram saat melihat dekat, dan astigmatism atau yang kita sebut dengan silinder yang lebih familiar istilahnya, di mana bagian kornea mata atau bagian paling depan bola mata itu korneanya itu tidak simetris sehingga bayangan jatuh secara acak gitu di dalam retinanya sehingga butuh koreksi lensa silinder begitu. Oke, Dr. Patty. Okay, so common problem which we usually see is most meaning the eyes are misaligned, and this usually occurs in 20-60% of patients with Down syndrome. Esotropia is a form of strabismus wherein the eye is turned in. So here you can see that the eye is going in while it is looking straight. And exotropia is a condition wherein the eye is going out. And you know, when this is not corrected, this may lead to lazy eyes or amblyopia, wherein the vision can get affected and the vision becomes blurred as the child gets older. However, we start with conservative treatment in these cases. On glasses, we do patching, just like this patient. We patch so that the lazy eye will start working, and we can start patching as early as this age. You see, the better eyes always being patched so that the weaker eye will be stronger. But then when patching and the eyeglasses do not work and the eyes are still misaligned, then we decide to do on surgery.
Dr. Kianti? Ya, kelainan mata yang juga dapat ditemukan pada Down syndrome adalah strabismus atau juling. Sekitar 20-60% anak Down syndrome dapat memiliki kondisi matanya tidak simetris. Tidak simetrisnya itu bisa berupa esotropia atau julingnya ke arah dalam. Jadi kalau kita lihat, ini mata yang sebelah kanannya tidak simetris, mata yang kiri melihat lurus, kemudian eksotropia atau juling ke arah luar, di mana kalau di foto ini kita lihat mata yang sebelah kanan itu ke arah luar, yang kiri lurus, dan terkadang sering menyebabkan kelihatannya kita sebut dengan mata malas atau ambliopia. Nah, terapinya biasanya akan kita berikan kacamata, diberikan dari usia yang dini. Kemudian apabila ada mata malas, kita lakukan terapi patching atau terapi ditutup matanya ya, untuk mata yang lebih kuat, mata yang malas. Nah, apabila terapi ini kacamata dan patching sudah dilakukan, tapi matanya masih sering kelihatan tidak simetris, step berikutnya adalah mungkin kalau diperlukan adalah operasi pada otot mata. Oke, Dr. Patty. Oke. Alright. Another problem is keratoconus. Keratoconus is a problem in the cornea. So this is the cornea of the eye. It's usually dull, but in keratoconus, it becomes cone-shaped. And because of this condition, the cornea starts becoming thin, and the prevalence is almost as high as 30%. And this one gets worse if the child keeps rubbing the eye. So the cornea starts becoming thin, and worst case scenario, the complication is it might start to scar or it can even rupture. So we need to also check the corneas of the patients with Down syndrome to ensure that they don't have keratoconus. Baik. Jadi kelainannya adalah yang kita sebut dengan keratoconus, di mana bagian depan mata atau kornea yang normalnya ini bentuknya menjadi bentuknya seperti cone shape ya, jadi lebih tinggi seperti ini, dan biasanya bisa terjadi dari Down syndrome. Kondisi keratoconus ini atau kornea mata yang bentuk cone itu bisa menyebabkan korneanya menipis dan juga menyebabkan kelainan mata yang silinder, harus dikoreksi. Karena korneanya menipis, ini lebih diperlukannya apabila anaknya sering mengucek-ucek mata. Terkadang bisa menyebabkan korneanya ini justru menjadi ada scar atau ada jaringan parutnya, atau ada juga kadang bisa menyebabkan korneanya ini justru robek. Jadi penting memeriksakan kondisi kornea, apakah pada anak Down syndrome ada keratoconus atau tidak. Oke, Dr. Patty. Oke. Alright. Another common problem is nasolacrimal duct obstruction. So if you notice your child having so much tears in the eyes, especially when they wake up, when there's like so much crusting and eye discharge, probably there's a nasolacrimal duct obstruction. And this happens in around 5% of children with Down syndrome. The reason why is the bony structure, the bone here, is abnormal. Tear flows in the duct, it sort of like impinges the passageway of the tear. And also, there also may be a chance that there's a membrane along the duct that's blocking the normal tear flow. If this is not addressed, if you just let this obstruction continue, an infection can happen, just like in this child, the eyes are all swollen. So the important thing to do is, when you see a child with tear duct obstruction, you teach the parents how to massage the eye. You massage this area in a circular motion and then just push it downward. So circular motion downwards. Again, the treatment is just doing a massage and giving an antibiotic eye drops if it's infected. But then if the massaging will not work,
then probably after a year or so, the child needs to undergo a procedure called probing to open lacrimal duct. Yeah. Kondisi yang juga sering ditemukan adalah obstruksi kelenjar air mata. Jadi ini bisa terjadi 8,5% dari anak dengan Down syndrome. Gejalanya adalah matanya air, seperti berair. Ini terjadi karena ada bagian struktur tulang di wajah yang memang abnormal. Dan terkadang memang ada persisten dari membran dari saluran air mata. Jadi normalnya kelenjar air mata itu terletak di area sekitar sini. Mereka kelenjar air mata ini berfungsi memproduksi air mata untuk membasahi permukaan mata dan kemudian akan bermuara ke hidung. Nah, terkadang apabila ada membran yang persisten, jadi ada halangan, jadi air matanya itu tidak bermuara ke hidung, tetapi malah justru di mata sehingga air. Dan apabila tidak ditangani dengan baik, seringkali dapat menyebabkan infeksi. Terapinya adalah biasanya kita harus mengajarkan orang tua untuk sering-sering memasaj area di daerah sini dengan cara memasajnya dengan gerakan memutar, sirkuler, dan ditekan ke arah hidung. Itu dengan tujuan membantu supaya membran atau salurannya lebih lancar. Terkadang juga perlu diberikan tetes mata antibiotik. Dan apabila terapi massage dan pemberian antibiotik tetes ini tidak berhasil, terkadang perlu dilakukan operasi probing untuk membuka saluran air matanya. Oke, Dr. Patty. Dr. Patty and Dr. Kianti, you have 10 more minutes for the presentation. Okay. Yeah, I'll be done. Another problem is blepharitis, wherein there's the swelling. There's the swelling of the eyelids because of the inflammation. No? This happens around 2-4% of patients with syndrome. So you can see that there will be redness in the edges, also crusting around the lashes. And the treatment basically for this is lid hygiene. You just need to keep the eyelids clean all the time. And then the prevalence, again, is a wide range. It can go as high as 34.5%. And the reason why is because maybe the immune system that is impaired in Down syndrome. So always just keep the area dry and clean. And probably the patient will also need an antibiotic cream to treat the infection and the inflammation on the eyelids. Ya, gejala yang juga sering adalah blepharitis atau infeksi di daerah kelopak mata. Jadi biasanya gejalanya itu kemerahan di sekitar area kelopak mata, disertai juga ada mungkin seperti kotoran mata yang mengering di area bulu matanya, dan biasanya ada gejala kering dan matanya perih. Pemberian terapinya biasanya paling penting adalah menjaga kebersihan area kelopak mata dengan cara membersihkan, kemudian apabila diperlukan kita salep, dan biasanya gejala ini bisa mencapai 3-34% pada anak Down syndrome. Biasanya disebabkan karena imunitas mereka kurang baik, begitu. Terima kasih. Oke, Dr. Patty. Alright, then cataract. Cataracts, we're familiar with this, especially because we know that this happens in adults, no, older people, but then in children with Down syndrome, cataracts can also happen. There's the whitening of the lens. You can see there's the whitening, and sometimes it's congenital there at birth. Sometimes it can happen as a developmental cataracts, wherein it happens when they're much older, because they're diabetic or they have other conditions that can lead to cataracts. So they can progress slowly. So it needs to be monitored regularly. But then if the cataract is significant or if it's really affecting the vision of the child, it has to be removed right away so that permanent vision loss will not happen. And this can be, visual rehabilitation can be addressed right away. Yeah. Kelainan mata yang juga dapat ditemukan adalah yang biasanya tuh katarak ini terjadinya pada usia lanjut ya, tetapi bisa terjadi juga
anak. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Harusnya lensa itu jernih, tetapi keruh. Nah, kekeruhan pada lensa atau katarak ini bisa pada anak Down syndrome itu ada begitu saat mereka lahir atau saat mereka sudah lebih tua. Jadi perlu monitor secara reguler ya, secara reguler. Kemudian apabila sudah mengganggu, terkadang perlu dilakukan operasi. Dan apabila ditemukan pada usia yang atau baru lahir, sebaiknya dilakukan operasi apabila ditemukan katarak, karena untuk menghindari kehilangan penglihatan secara permanen apabila tidak ditangani dengan baik. Oke, Dr. Patty. Oke, alright. Oke, so this is very rare. It's glaucoma. In the eye, pressure inside the eye is increased. This is only seen in less than 1% of children with Down syndrome. There's an elevated pressure because the water inside the eye is not draining properly, so the eye starts becoming hard. And for congenital cases, symptoms will include tearing, photophobia, they're scared of the light, and slowly, because of the high pressure, the eye starts to become enlarged. And this can lead to blindness. If the child has glaucoma, they need to be checked immediately. Kelainan mata juga yang nggak terlalu banyak, tapi juga berpengaruh sangat penting adalah glaukoma, di mana pada anak Down syndrome ada kemungkinan risiko untuk menderita glaukoma kurang dari 1%. Apa itu glaukoma? Glaukoma itu adalah di mana tekanan mata di dalam bola mata itu meningkat sehingga ke saraf-saraf menekan ke arah saraf matanya, retina, dan bisa kebutaan apabila kerusakan berat. Dan pada kasus-kasus yang dibawa glaukomanya ini adalah bawaan dari sejak lahir, gejalanya biasanya anak sering berair matanya, kemudian sensitif cahaya, dan bola matanya membesar gitu. Oke, Dr. Patty. Okay, so the last is nystagmus. It's the shaking of the eyes. I'm sure you notice this in some of your children with Down syndrome. That's around 5 to 30%. It's the back and forth movement or the shaking movement of the eye affect the vision to mild to severe. This is probably because there's an abnormality in the side of the brain, which we call cerebellum, and the circuits that connects the brain to the eye is also affected. That's shaking movement. Oke, Dr. Kanti. Ya, kelainan mata juga yang terakhir adalah nystagmus, yang kita sebut nystagmus atau gerakan mata secara tidak disadari dia terus bergoyang matanya ya. Jadi bisa bergoyangnya biasanya ke kanan ke kiri dan kemudian dapat mempengaruhi penglihatan, bisa bervariasi dari yang ringan sampai berat. Dan ini adalah terjadi bagian otak belakang ya, di cerebellum, yang kita sebut cerebellum, dan hubungannya antara otak dan saraf oculomotor atau saraf yang mempergerakan bola mata gitu. Biasanya bisa diberikan terapi kacamata, tapi kita juga perlu evaluasi tajam penglihatannya. Oke, Dr. Patty. Yes. Alright, so last is, you know, eye checkup is very important because when treated early or when early, this can be treated right away and it prevents damage to the eye. And it also improves the quality of life because see better, then, you know, develop better as well. So when they see, they also become happier. So I would all push for an early eye checkup for all your children with Down syndrome so that we can treat whatever is necessary to prevent permanent damage to the eye. Jadi pentingnya pemeriksaan mata lebih baik kalau kita dideteksi dengan secara dini apabila ada kondisi-kondisi yang dapat diterapi dengan baik, karena makin dini kita temukan biasanya dapat mencegah
kerusakan permanen pada mata. Dan apabila diberikan terapi dengan cepat, biasanya juga kualitas hidup anak dengan Down syndrome akan lebih meningkat dengan baik, karena mereka dapat melihat dengan baik juga. Jadi apabila mereka melihat dengan baik, mereka akan juga menjadi lebih lebih happy, lebih bahagia pastinya. Dan lebih baik dalam tubuh. Demikian ya. Oke, okay. Yeah, thank you. That's all. All right, I think that wraps it up. Thank you very much. Terima kasih. Am I saying it right? Thank you very much. All right. Thank you. Okay, so here. Thank you, Dr. Patricia. Terima kasih. Thank that's correct. So the way you pronounce this, it, terima kasih, and you are correct. So we are moving on to Dr. Kianti. I would like to, for all the participants, that we have a 3 giveaway from Sahabat Potats for the best 3 best questions. Jadi kita ada 3 giveaway untuk 3 pertanyaan yang terbaik Sahabat Potats, and then also giveaway from Sahabat Potats who selfie and upload webinar to the IG story and mention at Potats and at Dr. Kianti Raisa. Jadi ada 3 giveaway juga dari Sahabat Potats untuk sahabat-sahabat Potats yang berfoto dan mengupload webinar ke IG story-nya, lalu mention at Potats dan at Dr. Kianti Raisa. Kemudian untuk sesi untuk kepada para peserta yang ingin bertanya, kami harap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, sehingga nanti pertanyaan akan dibacakan oleh kami. So for the participants to ask the questions, please raise your hands, and after that, the moderator will say the questions. Thank you. And now, selanjutnya kita akan lanjutkan ke dokter materi presentasi Dr. Kianti. So, Dr. Kianti, the time is yours. Terima kasih, Dr. Akbar. Thank you, Dr. Akbar. Saya share screen. Dapat dilihat ya? Halo? Ya. Jadi ini saya buat bahasa Inggris, tapi kan saya akan presentasikan dalam bahasa Indonesia, adalah pemeriksaan mata pada anak. Jadi, kapan sebetulnya anak harus diberikan pemeriksaan mata? Ini ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Dokter Anak di Amerika, bahwa anak dengan Down syndrome atau disabilitas sebaiknya diperiksakan oleh dokter mata yang khusus anak atau dokter mata yang familiar dengan pemeriksaan anak dengan disabilitas di presentasi Dr. Patty tadi. Dan pemeriksaan pertama idealnya pada sebelum 6 bulan pertama kehidupan, kemudian pemeriksaan kedua pada usia 3 tahun, dan pemeriksaan ketiga di usia 5-6 tahun dengan follow up 6 bulan sampai 1 tahun. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, apalagi pada anak-anak pada dengan special needs, ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Anak Down syndrome, satu studi dari di Nigeria, jadi paling sering adalah kelainan dengan kacamata ya, bisa mencapai 76% dari total kelainan. Sehingga anak-anak dengan Down syndrome, seperti tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Patricia, paling sering membutuhkan koreksi kacamata dibandingkan anak-anak lain. Gitu. Lalu apa pemeriksaan mata? Pemeriksaan mata itu ada banyak. Ini adalah anatomi mata. Jadi kalau dari bagian depan, ini ada bagian yang biru, ini adalah iris, yang ini adalah kornea, kemudian ini adalah pupil, dan masuk kang, ini adalah lensa yang harus dalam keadaan jernih. Jadi, dan ini ada retina mata yang di daerah belakang sini, dan ini syaratnya adalah penglihatan dapat terjadi dengan baik, anatomi matanya harus dalam keadaan normal di kedua mata. Lalu apa saja pemeriksaan mata yang dilakukan pada anak? Pertama adalah pemeriksaan tajam. Nah, pemeriksaan tajam penglihatan ini dapat disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Lalu pemeriksaan segmen anterior, yaitu yang terdiri dari kelopak mata,
kelenjar air mata, tadi kita sudah bahas juga, kemudian bagian putih atau konjungtiva, kornea, dan lensa. Kemudian pemeriksaan segmen posterior atau retina, dan pemeriksaan refraksi atau kacamata secara objektif. Nah, pemeriksaan kelihatan itu sebetulnya tidak perlu menunggu anak bisa baca. Anak-anak pada anak yang preverbal, pemeriksaan dengan preferential looking. Nah, ini seperti ini. Kemudian pada anak yang sudah tua, ada yang menyocokkan gambar dan bentuk. Kemudian pada anak yang lebih sudah lebih able, ability-nya lebih meningkat, dapat memberikan mereka membaca angka dan huruf begitu. Nah, ini bukan hanya bermanfaat pada anak-anak Down syndrome ya, artinya kita dapat memeriksakan anak sesuai dengan usia dan abilitas dan kemampuan mereka. Nah, ini adalah pemeriksaan segmen anterior bola mata, di mana ini pada bayi juga bisa kita gendong, ini endoskop, kemudian anak yang lebih besar bisa diangkat di pangku gitu untuk melihat kondisinya gitu, apakah korneanya normal, kelopak matanya normal, kemudian juga ada katarak atau tidak. Jadi ini pemeriksaannya seperti ini, anaknya meletakkan dadunya dan diperiksa. Kemudian pemeriksaan tekanan bola mata. Tadi kan kita juga sudah bicara ada kemungkinan anak dengan Down syndrome menderita glaukoma. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar pemeriksaan tekanan bola mata. Ada beberapa alat yang seperti ini adalah pemeriksaan dengan darah ya atau non-kontak. Jadi ada ditiupkan ke arah mata dan ini juga tekanan bola mata yang diukur dengan eye care, tonometer, itu biasanya tidak membutuhkan tetes mata anestesi dalam pemeriksaan kedua ini. Beberapa metode lain itu biasanya perlu diteteskan anestesi untuk mengurangi refleks kedip dan nyeri pemeriksaan. Normalnya tekanan bola mata adalah 10-20 mm. Dan ini adalah pemeriksaan segmen posterior atau retina, dan biasanya kita membutuhkan penetesan obat tetes mata untuk melebarkan pupil mata tadi gambarnya yang depan. Kemudian apa sih tujuannya adalah untuk mengevaluasi retina. Ini adalah gambaran retina normal, dan biasanya pemeriksaannya bisa dengan cara seperti ini, dengan menggunakan oftalmoskop indirect ya, kemudian ada lensa yang diletakkan di depan mata anak. Di beberapa fasilitas kesehatan bisa juga dilakukan foto retinanya ya, biasanya ini jadi harus ini teknik di foto, dan ini adalah foto retinanya. Dan pemeriksaan dengan tetes mata sikloplegik ini yang melebarkan pupil juga bertujuan untuk pemeriksaan ukuran kacamata atau cycloplegic refraction, refraksi secara aktif. Jadi pemeriksaannya membutuhkan anak untuk membaca huruf. Jadi pemeriksaannya seperti ini. Atau ya, refraksi objektif atau cycloplegic. Jadi pemeriksaannya anaknya tidak perlu membaca. Ini dokternya atau optometris biasanya menggunakan alat yang disebut strict retinoscopy dan memberikan lensa coba gitu ya di depan matanya untuk menilai berapa ukuran kacamata yang akan diberikan. Begitu. Jadi anaknya tidak perlu membaca atau membaca gambar yang seperti tadi. Tanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk datang ke pemeriksaan mata. Setidaknya kita membutuhkan 2 jam untuk mendapatkan pemeriksaan yang lengkap, dan terkadang apabila anak ini juga semua anak ya, artinya mereka kan juga gampang moodnya hilang, kemudian udah hilang momen itu, jadi terkadang bisa membutuhkan
pemeriksaan lebih dari satu kali datang ke dokter mata. Kemudian semua anak dan apa khususnya anak dengan special needs membutuhkan treatment yang lebih khusus lagi untuk pemeriksaan. Jadi mungkin bisa lebih dari 2-3 jam dalam pemeriksaan untuk pemeriksaan awal pada pemeriksaan mata. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi disabilitas itu bukanlah sesuatu ketidakmampuan. Dan kita mungkin bisa ya setelah ini ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Kianti. Thank you very much Dr. Kianti for comprehensive presentation related to eye examinations. And now we are moving on to questions. Kita akan berlanjut ke sesi diskusi. Untuk awal, saya akan coba lihat dari beberapa chat yang sudah masuk. Ini dari beberapa chat ini ada yang kalau kita bisa gabungkan rata-rata mengenai pertanyaan, banyak pertanyaan mengenai nystagmus. Jadi mungkin ini Dr. Patty, from the chat room, we can see there are several questions related to nystagmus. Maybe Dr. Patty or Dr. Kianti can give some feedback related to the questions in the chat room related to the nystagmus. For example, from Brianna Reese, the question is, what is the best treatment for nystagmus to my daughter who is 8 years old? And then another question related to nystagmus is from Robert Huan, what can nystagmus in a Down syndrome child? And also from Redmi, my son's eyes is both nystagmus and strabismus, right now 5 years old and using glasses due to myopia and cylinder. Is it still possible to make those two conditions keep getting better? So most of the question is related to the treatment for the nystagmus. So Dr. Patty or Dr. Could you please share your feedback related to the questions? Thank you. Okay. Shall I? Okay. For the nystagmus, it really depends on the gravity of the nystagmus. When the nystagmus is just very mild, wherein it just shakes when the patient is just looking on the lateral gazes, extreme lateral gazes, we don't usually do any drastic intervention for these cases. What we usually do is we just give their glasses if a significant refractive error. But then for like severe cases wherein it's already affecting their vision, wherein when they're looking at you and it's just like really shaking very, very significantly, then maybe these are the cases wherein surgery might be needed. It really depends on the amount and the gravity of the nystagmus. But then it's always best to have the eyes protected with eyeglasses first before jumping into any surgical intervention, because you know, with the amount of refractive power that is placed on the lenses, some of these nystagmus also be controlled up to a certain point, and or their vision becomes better. Saya juga setuju. Artinya kalau nystagmus ini sebetulnya tergantung grade-nya juga ya. Kalau misalnya nystagmusnya ringan, biasanya dengan pemberian kacamata saja itu sudah cukup. Jadi tujuan kita adalah membuat kedua mata katanya itu baik dan seimbang. Dan apabila tetap ada nystagmus, biasanya kita tidak lakukan intervensi apa-apa kecuali pemberian kacamata yang sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu pada kasus yang memang berat, ya terkadang tapi jarang sekali memang ada intervensi operasi ya. Tetapi yang paling utama adalah memastikan bahwa tajam penglihatan dikoreksi dengan baik dengan pemberian kacamata gitu. Jadi untuk nystagmus atau strabismus, dipastikan dulu kedua matanya itu sudah mendapatkan penglihatan yang optimal dulu. Gitu. Tidak
kondisi lain yang perlu diterapi. Misalnya tadi pemberian kacamata, atau misalnya ada katarak, itu dulu yang diatasi, baru masuk ke nistagmusnya, atau mata yang bergoyang tadi. Karena pada dasarnya nistagmus ini juga bisa terjadi pada anak yang tidak Down syndrome, dan kebetulan saya juga ada pasien, dan sampai usia dewasa pun juga matanya sedikit bergoyang, tetapi dengan kacamata, dia bisa sekolah, sekarang udah kuliah, gitu. Jadi nggak bukan suatu hambatan. Untuk melihat. Okay, thank you, Dr. Pati and Dr. T. So we go for the next questions. It's from Faiza Septiana from Tangerang. She is asking about she had a hyperactive son, and how can she or do eye examination for a hyperactive child? Maybe it's for Dr. Kianti, the questions. Ya, itu memang unik ya, anak-anak kondisi dengan special needs, mau itu hyperaktif, mau itu dengan Down syndrome, tentunya kita membutuhkan kesabaran, dan saya juga jelaskan, mungkin tidak bisa pemeriksaan hanya satu kali, mungkin beberapa kali harus di, jadi dibawa anak supaya tidak merasa terintimidasi pada saat diperiksa, gitu. Dan seringkali memang tidak perlu satu kali pemeriksaan. Begitu. Mohon maaf nih, tapi sering tuh kadang-kadang anak ditakut-takutin gitu ya. Kadang-kadang nanti disuntik loh, nanti di ini loh, nanti matanya ditetes. Jadi mereka kadang datang udah dengan kondisi takut. Matanya nanti ditetes, perih, kayak gitu. Atau nanti disuntik, takut gitu. Nah, jadi sebisa mungkin jangan ditakut-takutin. Kemudian, kita juga sering melakukan pemeriksaan pada anak-anak dengan special needs yang hyperaktif ya, tapi ada yang waktu itu datang dengan terapisnya, justru orang tuanya, ibunya malah nunggu di luar karena dia lebih nurut sama terapisnya. Ya, terapisnya jadi kadang perlu kerjasama juga dengan terapisnya nih. Terapisnya mau meluangkan waktu untuk menemani pasiennya untuk ke tempat praktek saya, dan dia nurut gitu. Iya gitu. Jadi butuh kerja. Okay, terima kasih Dr. Kianti. Dr. Patty, maybe you have experience how to do eye examinations for a hyperactive child. It really depends on the hyperactivity, but most of the time, somehow I'm able to get their attention, but I just have to run around and try to, you know, get their trust. But then for really worst case, bad cases of hyperactivity wherein they're like totally uncooperative, I ask the mother to give the child an antihistamine or something similar to that to make the child sleepy. So when they get to the clinic, they become a bit sleepy. And then when they're asleep, while the mom is holding the child, I check the eyes. But then worst case scenario, some of the children need to be sedated if we really need to do a thorough eye examination. So, you know, sedation is also considered for extreme hyperactive cases. So it takes a lot of cooperation between the mommy and maybe the therapist and the doctor. Yes. And then sometimes if you just keep crying, I ask them to just come. There's a possibility that there might be a schedule for them to come back when they're in a better mood. Or if they start crying in my clinic, what I ask them to do is they can just like step out, help, play a little. And when they're in a better mood, they come back. So it takes patience. But then most of the time, we can check their eyes as long as you have patience. Okay, the key is patience, Shadok. Exactly. Okay. So the next question is from Retno Indah. Kebetulan Mbak Retno punya bayi usia 9 bulan, kemudian matanya tidak fokus ke objek, tapi dari dokter anaknya belum menyarankan terapi. Mohon pencerahan seperti apa. So
she had a 9 months baby, and the baby's eyes scroll focused into one object, but the pediatricians until now is not recommend any therapies. So have a input for that situation, Dr. Patty or Dr. Kianti? Saya dulu? Boleh, yeah. Boleh, Dr. Kianti dulu. Dr. Kianti. Iya, jadi kalau tadi Ibu Retno sempat lihat di slide Dr. Patty sama dokter sama saya, sebetulnya idealnya pemeriksaan mata dilakukan pada anak itu sebelum usia 6 bulan, minimal 1 kali sudah pernah. Kan kadang-kadang belum tentu juga juling, kadang-kadang ada yang namanya juling palsu. Nah, jadi dipastikan dulu betul juling atau tidak, itu satu ya. Kedua, kalau memang ternyata juling, sebetulnya ya intervensinya sudah perlu dilakukan dengan usia 9 bulan itu sebetulnya sudah bisa dilakukan pemeriksaan itu dan bisa dilakukan intervensi apabila betul-betul juling. Bisa dengan terapinya mungkin patching yang tadi ada ditutup salah satu mata misalnya, atau yang jelas kita harus pastikan dulu anatomi matanya juga tidak ada gangguan, tidak ada kelainan gitu. Jadi juling itu bisa saja kan ada kelainan anatomi mata, nah, jadi harus diperiksakan dulu. Walaupun belum dianjurkan dokter anak kan bisa diperiksa gitu, jadi dibawa saja. Oke, jadi tidak masalah ya dok ya, walaupun belum dianjurkan oleh dokter. Betul. Oke. Dr. Patty, maybe you can add something to this. I'm sorry, the question is 1 month old baby with... Nine months old baby. Not with, one, but nine. Months old, 9 months old baby. And the problem is? Cannot focusing into one object. Uh-huh. And then the pediatricians didn't recommend any examination. So, well, by 9 months, the child should be seeing or should be able to focus already. That's already. I would recommend an eye examination in a child, even if the child is less than a year old. Because, like I said, ideally the child needs to be examined within 6 months of life. So I would still recommend an eye for this 9-month-old. Okay. Just to make sure that nothing serious is happening inside the eye. Okay. Agreed. So it is better to do the examination with the ophthalmologist, children ophthalmologist, right? Ya, dokter mata yang mungkin familiar dengan pemeriksaan mata anak. Yeah. Okay, so thank you, Dr. Patty and Dr. Kianti. Now we have Redmi who raised hand. Ini dapat namanya hanya Redmi. Mungkin Redmi bisa langsung menanyakan pertanyaannya apa? Oh, okay. Informasinya Redmi kan pertanyaannya kita ini ada lagi yang raise hand. Ada Faiza Septiana. Sekarang Indah, silakan Mbak Indah yang raise hand. Mungkin host unmute Mbak Indah Permatasari untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan, ADS saya itu umur 12 tahun, tetapi ketika melihat TV atau menonton TV selalu dengan jarak dekat. Ketika menjauh, dia bilang, nggak kelihatan kak, nggak kelihatan katanya. Dan warna matanya itu tidak jernih. Seperti anak ADS yang saya lihat itu agak, nah, adik saya itu tidak jernih gitu, agak kekuning-kuningan. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Indah. Silakan Dr. Kianti untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oh iya, ini Bu Indah Permatasari ya. Adiknya usia 12 tahun, ini dengan Down syndrome atau tidak ya? Tadi ya, tadi tidak disebutkan, tidak disebutkan, tidak masalah.
Dengan Down syndrome. Iya, dengan Down syndrome. Iya. Harus dipastikan dulu. Paling sering kan memang kondisi anak dengan Down syndrome lebih membutuhkan koreksi kacamata, karena tadi kan kelainan kacamata itu lebih sering pada anak-anak dengan Down syndrome. Jadi kan ada ukuran kacamatanya berapa diperiksakan, dan apabila pemberian kacamata juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi anaknya juga, adiknya mungkin tambah usia, ukuran kacamatanya juga pasti berubah. Nah, adiknya udah pakai kacamata atau belum ya? Tadi mungkin belum ya. Kalau untuk dia melihat sekarang sih belum, karena katanya dokter itu dicoba dulu aja, diajak pelan-pelan. Ternyata makin kesini kok makin dekat-dekat, terus dia mau lihat HP kah atau lihat TV, selalu begitu. Sudah konsultasi dengan dokter juga. Jadi memang tidak ada ukuran kacamata ya, atau memang belum diberikan? Jadi biasanya kalau ada ukuran kacamata, idealnya yang diberikan dulu untuk membantu melihatnya gitu. Dan dipastikan tidak ada kelainan lain, mungkin ada kelainan di retinanya, atau kelainan di lensanya, ada katarak atau tidak gitu. Kemudian kalau tadi matanya yang tidak jernih, itu bagian putih bisa saja ada pigmentasi seperti tai lalat di kulit gitu ya. Nah, itu biasanya tidak bahaya sih, itu tidak berbahaya, tapi ya seitan gitu. Oke, siap. Iya. Makasih. Ya, sama-sama Mbak Indah. Baik, Dokter Akbar mungkin ada masukan selanjutnya. Dokter Akbar tidak terdengar. Ini ada satu pertanyaan lagi dari yang recent, Mbak Faiza. Mungkin bisa dibantu untuk di-unmute Mbak Faizanya oleh host. Bisa menyampaikan pertanyaannya. Halo. Ya, selamat. Ya, halo dokter. Halo. Ini saya Zoom-nya tadi sama Faiza Septiani, saya ayahnya Rafa yang tadinya. Dokter, tadi kan dokter Patricia sempat menyebut sedasi ya dokter pada saat pemeriksaan mata. Iya, betul. Nah, itu berarti kan anak saya hiperaktif, berarti nggak masalah ya dokter pada saat dia disedasi ya? Ya, jadi pada kasus-kasus tertentu, kita tadi ada pemberian obat tidur ya, kita berikan untuk, kalau misalnya tidak kooperatif sama sekali, memang kita berikan sedasi. Biasanya memang perlu puasa dulu anaknya, 4 jam minimal, supaya lambungnya nggak ada kosong ya. Karena kadang-kadang kalau kita sedasi itu, takutnya ada refleks masuk ke paru-paru. Kemudian ya biasanya terjadwal dan ada monitoring yang ketat juga, artinya kita pasang monitor untuk lihat apakah oksigen ke perisi jarinya itu kita pasang itu untuk memonitor oksigen begitu, dan anaknya juga nggak langsung pulang, sedasinya sudah selesai dulu baru diawasi dokter dan perawat baru boleh pulang gitu. Kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang dilakukan. Dan dipastikan juga anaknya sehat, artinya memang tidak ada masalah dalam pemberian obat sedasi itu. Kita mungkin konsul juga ke dokter anak. Gitu. Oke, terima kasih, Duti. Maybe Dr. Patricia can add related to questions. Is it safe to do sedations to the hyperactive children? Do you have any experience with the conditions, Dok? Oh, yeah. Okay, in terms of safety, before we have the child sedated, we also need to make sure that the child is in a good health condition. So we usually ask, we always ask a clearance from the pediatrician to make sure that the heart and the lungs are in good condition so that the body will be able to accept the sedation and the child will be able to tolerate. As long as there is clearance from the pediatrician, then we can proceed with the sedation. That's okay. Why so as long as it's
I'm sorry. As long as there's clearance and the child is able to stand the sedation, then it will be safe. Okay, thank you very much, Dr. Fatty. So, jadi Bapak atas nama Faiza tadi ya, kalau misalnya untuk pemeriksaan mata dengan sedasi itu, seperti yang disampaikan Dr. Kianti juga, bahwa anaknya harus dalam kondisi sehat, kemudian setelah nanti pemeriksa sedasi tidak bisa langsung pulang dulu karena harus diobservasi, dan tambahan dari Dr. Fatty adalah harus ada clearance dari kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, ini juga pertanyaan yang bagus ditanyakan nih dari Ambegas. Mohon saran dalam masa pandemik seperti ini, apakah aman untuk memeriksakan mata ke dokter mata di rumah sakit? So the next question is from Ami Bagas asking about is it safe during this pandemic to eye checkup to the hospital? Maybe I will let Dr. Kianti to answer first. And then after that, we go to Dr. Patty. Yeah. To Dr. Kianti. Ya, jadi kalau pada tempat kerja saya memang sudah dipisahkan antara pasien-pasien yang kita juga bukan rujukan rumah sakit rujukan COVID gitu. Jadi dengan protokol kesehatan yang baik dan terjadwal umumnya aman. Kemudian kebetulan di tempat kerja saya, anaknya di tempat kerja saya membuat juga drive-thru eye screening nih untuk anak-anak. Jadi bisa ada suatu screening mata di mana anaknya hanya bill dan kita bisa lihat apakah membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Jadi inisiatif untuk membantu melihat apakah anak perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi sebetulnya dengan protokol kesehatan yang baik, anaknya juga sudah diajarkan menggunakan masker, kemudian kita juga di tempat kerja sudah membedakan ya antara yang infeksi dan relatif ya aman, tetapi tentunya dengan catatan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau boleh tahu Dokter Kianti di mana prakteknya, Dok? Tempat yang dokter? Saya praktek di Eka Hospital di BSD di Bumi Serpong Damai di Tangsel. Oke. Iya. Oke, jadi kalau ada para peserta yang ingin periksa, bisa datang ke Eka Hospital, ketemu dengan Dr. Kianti, dan pastinya dia juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik ya, Dok, sehingga lebih aman dibanding ke mall, mungkin lebih aman ke rumah sakit kali ya, Dok, sekarang. Ya, mall mau ditutup nih hari Senin, kan udah nggak boleh juga. Oke, kalau gitu, Dr. Patty, please, could you add some response related? Okay, in terms of safety, well, that's always a question I get from a lot of parents when they get a phone call. So what I usually do is I do teleconsult if I can check the baby's eyes through telemedicine or teleconsultation. If the child needs to be really seen face-to-face or personally, like when we really need to check the refractive error or we need to do further tests, then I ask them to go to the hospital. Here in Manila, the hospital where I work is a pretty safe hospital because before the patient gets to the hospital, there's like declaration and we assure the safety of all our patients when they go to clinics. We follow the protocol, the proper sterilization of all the chairs, the waiting area. Every patient, we sterilize the room before we get to examine. So I would say it's pretty much safe if the child is being brought to a place where in the protocols of safety and sterilization is being followed. And if things can be checked through telemedicine for now, then that could also be a consideration or an option. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Dr. Patty and Dr. Kianti. I think we are near to our webinar time. We have three good
questions from the participants is Zoom by the name of Faiza Septiani, and then Zoom by second Zoom by the name Golda Azalea, and then the last one Zoom by the name Indah Permatasari. So Faiza, Golda, and Indah will have something from the potats, the giveaway. Don't forget also to do a selfie and post it on your Instagram story and mention potats, at potats and Terkianti Raisa. So you can have something giveaway from potats also. And now, before we close the webinar, I would like to summarize our webinar today. So I will say it. Masalah-masalah mata pada ADS itu pastinya tidak ada keluhan karena rata-rata mereka tidak bisa menginformasikan atau tidak bisa memberikan informasi mengenai keluhan dirasakan. Namun yang perlu bisa kita lihat adalah kalau misalnya sensitif pada cahaya, kemudian banyak keluar air mata, kemudian apabila beraktivitas sering tersandung. Apabila kita melihat ada kondisi-kondisi demikian, maka kita perlu lakukan pemeriksaan pada mata. Kemudian masalah-masalah mata yang sering terjadi pada ADS, yang pertama adalah masalah di refraksi, kemudian ada strabismus, kemudian ada keratokonus, kemudian ada katarak, glaukoma, dan nystagmus. 97.4% kasus itu banyaknya gangguan pada refraksi. Untuk masalah mata ini semakin cepat diperiksa, tadi disampaikan dalam presentasi bahwa initial examination itu ada atau awal pemeriksaan dilakukan pada usia 6 bulan, semakin cepat dilakukan maka semakin cepat dilakukan penanganan atau intervensi sehingga bisa memperbaiki kualitas hidup dari ADS tersebut. Kemudian dari Dr. Kianti mengenai pemeriksaan mata sendiri, sama disampaikan bahwa usia awal pemeriksaan adalah pada 6 bulan, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan itu adalah untuk melihat visual acuity, kemudian untuk melihat segmen mata bagian depan, kemudian untuk menilai tekanan bola mata, dan kemudian untuk melihat segmen belakang dari bola mata. Sedangkan untuk ada satu pertanyaan terkait pemeriksaan mata yang cukup baik, apakah untuk pemeriksaan mata pada anak-anak yang hiperaktif, bagaimana penanganannya, ya jawabannya tadi diberikan oleh Dr. Kianti dan Dr. Petty adalah perlu kesabaran, dan kuncinya adalah koordinasi antara orang tua, kemudian dokter dan perawat, serta bila dimungkinkan maka diperlukan adanya sedasi. Itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Sebelum kita menutup pada webinar siang hari ini, before we close the webinar, the committee would like to have a picture. So please, for all the participants, to open your video camera so the committee can take a picture of all of us. Silakan kepada panitia untuk memberikan foto, melakukan foto, sesi foto. Ya, dibuka dulu boleh videonya. Participant, please open up your video camera. Kepada semua peserta, mohon dibuka kamera videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, saya ambil ya. 4 kali foto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke,
Terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia. Terakhir, sebelum menutup acara, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan untuk kegiatan webinar siang hari ini, sangat bermanfaat. Presentasi yang diberikan oleh Dr. Patricia dan Dr. Kianti sangat komprehensif. Kemudian, terima kasih juga kepada PSPOS, Philippine Society of Pediatric Ophthalmologic and Strabismus. Kemudian, terima kasih juga kepada INA POSS, Indonesian Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society. Dan terima kasih also to DSAPI, Down Syndrome Association of the Philippines. For Dr. Patricia, thank you very much for your very presentations, and Marina as a hope and inspirations for Down syndrome, and then for Dr. Kianti Darusman, terima kasih banyak untuk waktunya memberikan presentasi terkait dengan pemeriksaan mata, dan kepada POTAT sekali lagi terima kasih. Untuk seluruh peserta, apabila masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan ke POTAS, di, baik di Facebook-nya maupun di Instagram-nya. Terima kasih untuk semua peserta sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kan banyak pertanyaan yang bagus-bagus. Sekali lagi, terima kasih Dr. Kianti, tim POTAS, peserta kegiatan pada webinar siang hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Patty. Terima kasih, okay. Sahabat. Dan Pak. All right, thank you. Yeah. Thank you, Dr. Akbar. Thank you, everyone. Yeah. My regards to everyone, and maybe we can do this again soon later on. Yes, sir. Yeah. Stay healthy and stay safe. Yes, please stay safe, because here in Manila, COVID is crazy. The numbers are just going up. Yes. All right. Okay. And bye-bye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Thank you. Dr. Kianti, terima kasih banyak. Oh, Om. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat siang. Bye. Bye-bye. Okay. Aku ada, aku bisa.